Pekerja AT&T bertengkar di halaman belakang rumah pelanggan. Dua kawan ini, pekerja internet installer AT&T, tertangkap berkelahi di halaman belakang San Antonio minggu lalu. Ketika kami awalnya mendengar cerita ini, kami memikirkan perkelahian berdarah, tetapi itu lebih seperti perkelahian persahabatan. Menurut San Antonio Express, pria ini sebenarnya adalah subkontraktor dan bukan karyawan AT&T. Tentu saja, sesi perkelahian lucu tanggal 15 Maret ini menjadi Facebook hit. Orang yang memposting klip setelah melihatnya di aplikasi kamera keamanannya menyebutnya sebagai perkelahian banci. Tetapi itu pun juga akan menghina banci. Ini adalah dua pria dewasa yang seharusnya melakukan pekerjaan mereka. Tetapi sebaliknya, mereka malah bergulat. Seperti yang Anda harapkan, para pria ini dipecat. Sementara itu, pemilik rumah akhirnya berhasil menginstal AT&T meskipun oleh perusahaan lain.